Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Bagi Anda yang cinta dengan bahasa Arab, insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran bahasa Arab tingkat dasar kita. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang pertama, yaitu kata tunjuk atau ismul isyarah. Dan kata tunjuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ini. Ini di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadza, yang digunakan untuk laki-laki. Dan yang kedua adalah hadzihi, yang digunakan untuk perempuan. Ingat, hadza untuk laki-laki, hadzihi untuk perempuan. Kawan-kawan sekalian, mari kita berikan contoh di bawah ini. Hadza Utsman wa hadhihi Atika. Ini adalah Utsman dan ini adalah Atika. Silakan kawan-kawan sekalian, Anda membuat contoh-contoh yang berikutnya sebanyak-banyaknya semampu kalian. Mudah-mudahan bahasa Arab Anda semakin baik. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.